Puluhan rumah di Kabupaten Sukabumi rusak disapu angin puting beliung pada Sabtu sore. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, puting beliung dan hujan es melanda sejumlah lokasi hingga merusak puluhan rumah. Angin kencang yang terekam video amatir ini melanda hajatan warga di Kecamatan Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Angin kencang disertai hujan es terjadi Sabtu sore menerjang 12 desa di 5 kecamatan. Angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga. Kejadian tadi pertama hujan lebat, terus selang beberapa menit disusul dengan angin kencang dari arah utara ke arah timur. Berapa lama itu? Ya, kurang lebih 5-10 menit. BPBD mencatat puluhan rumah warga rusak dan memutus aliran listrik. Angin puting beliung juga merusak puluhan rumah di kampung Cilangla, Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu sore. Tak ada korban dalam kejadian ini. Dari sana angin mah tuh lihatnya, Ibu. Kan lihatnya dari jendela ini. Ini cucu juga ke sana, dipanggil. Sini, udah kelihatan itu terbang ke tuh. Puluhan rumah warga yang rusak akibat puting beliung ini tersebar di 3 desa, yaitu Desa Tegal Panjang, Cirenghas, dan Cipurut. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Temanggung, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan.